Pertembungan Johor Darul Takzim, Johor DT dengan PKNS FC di pentas Piala FA di Stadium Shah Alam boleh diibaratkan seperti langit dan bumi. Walaupun baru sahaja ditubuhkan pada 2013, kelab yang berpangkalan di selatan tanah air itu bukan sahaja sudah mengukuhkan nama selaku gergasi bola sepak tempatan, malah sudah meraih reputasi cemerlang di pentas antarabangsa dengan memenangi Piala AFC tahun lalu. Dengan dua gelaran Liga Super 2014-2015 serta Piala Sumbangsih 2015 dan 2016, gelaran Piala FA buat kali pertama selepas Johor memenangi pada 1998 sememangnya ditagih anak buah Mario Gomez. Berbeza dengan PKNS, walaupun kelab itu sudah ditubuhkan pada 1967, mereka masih tercari-cari kejuaraan besar peringkat domestik selain Piala FAM 1979, 1980 dan 2003 serta Liga Perdana 2011. Namun selagi whistle penamat belum ditiupkan, skuad kendalian E. Elevarasen yang dianggap pembunuh gergasi itu masih berpeluang untuk menumbangkan satu lagi pasukan gergasi dalam kejohanan ini. Saya Mah Baharin, Danny Anga. Dia JDT, saya PKNS. Dan saya support PKNS sepenuhnya, memberi sokongan sepenuhnya dan saya harap PKNS menang 2-1. Saya support JDT, saya harap JDT menang 3-0. Kita tengok siapa menang. Ayo, Joe. Antara JDT dengan PKNS Lampung. Yes, saya tak lah sokong mana-mana ini, mana-mana. Ini football club, tapi saya mengharapkan perlawanan yang baik, persaingan yang sangat sengit dan apa yang paling penting adalah penyokong. Saya nak penyokong lebih berfikiran positif, lebih menghargai bola sepak negara kita. Jadi, sama ada kalah atau menang, kita go on through je, okey? Okey, good luck untuk tim PKNS untuk final Sabtu ni. Hope tuan milik anda. Okey, go PKNS! Wow, pejam celik. Dah pun final Piala FA dan congratulations kepada JDT dan PKNS. Saya nak sokong siapa ya? Memandangkan saya ni anak jati Selangor. Maka PKNS, come on! You can do it, okay? JDT,